Apa khabar anda semua? Diharapkan dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria di samping keluarga tercinta. Selamat mendengar podcast seram saya yang kedua, dan bagi anda yang ingin berkongsi sama cerita seram anda, sila kirimkan cerita anda ke email hamidusman319@gmail.com. Saya ulangi, hamidusman319@gmail.com. Cerita berikut ini berlaku kepada saya pada tahun lewat 90-an ketika saya bertugas sebagai DJ Sambilan di Caldecott dahulu. Ketika itu, stesen warna baru sahaja beroperasi 24 jam dan saya adalah di antara DJ Sambilan yang bertugas dari 10 malam hingga 2 pagi. Bilik penyiaran atau konti kami ketika itu terletak di basement. Bilik pertama adalah untuk stesen radio Gold 90.5, sementara bilik penyiaran warna 94.2 terletak di sebelahnya. Ketika itu, saya mengambil alih tugas dari Abang Muhammad Asyik yang bertugas dari jam 6 petang hingga 10 malam. Tugas pertama saya adalah untuk membaca berita ringkas. Bilik penyiaran warna ada 3 pintu. Satu pintu depan, di sebelahnya satu studio kecil untuk pembaca berita penuh, dan selepas itu satu lagi pintu menghala ke kamar di mana kami bertugas. Saya menutup rapat ketiga-tiga pintu itu, dan selepas membaca berita ringkas, saya pun memulakan tugas saya. Selalunya, CD-CD dan piring hitam untuk lagu-lagu mengikut song list kami telah kami siapkan terlebih dahulu sebelum kami ke udara. Kadangkala, kami terpaksa mencari CD yang terletak di belakang kami untuk memenuhi permintaan lagu yang tiada di song list malam itu. Di sebelah kanan saya dipasang cermin yang memisahkan bilik penyiaran kami dan bilik berita. Kadang-kadang saya sengaja memadam lampu bilik berita tersebut untuk mengelakkan distraction. Cik Amit, boleh tak putarkan lagu Rendang Tak Berbuah dari Hatan? Pinta seorang pendengar. Saya memberitahu beliau, saya akan putarkan lagu permintaan beliau selepas lagu yang bakal saya putarkan. Selepas memutarkan lagu yang ada di song list kami, saya pun menuju ke belakang di mana terletaknya CD-CD lagu. Setelah mendapat CD Datuk Hatan, apabila menoleh hendak menuju ke kerusi saya, saya agak tersentak. Saya ternampak kelibat seekor kucing hitam melewati di hadapan tempat saya bertugas. Hampir terjatuh CD Hatan yang saya pegang. Dalam hati saya berkata, bagaimanakah kucing hitam tersebut boleh melewati tiga pintu konti yang telah saya tutup dengan rapat tadi. Saya pun cuba untuk menangkap kucing tersebut. Puas saya mencari kucing tersebut di dalam dan di luar konti, tapi kelibat kucing tersebut pun tiada. Saya pun meneruskan tugas saya dan melayan pendengar-pendengar warna yang bertalu-talu menelefon untuk menunjukkan lagu. Mungkin kucing tersebut hanya imajinasi saya. Saya berfikir begitu untuk menenangkan hati yang sedang ketakutan. Jam dinding menunjukkan pukul 1 pagi. Hanya 1 jam sahaja lagi saya boleh pulang dan berehat. Kisah kucing hitam itu masih tersemat di benak saya. Apabila saya menoleh ke kanan di mana terletaknya bilik berita, kelihatan seorang DJ veteran di warna melambaikan tangannya kepada saya. Saya pun melambai kembali. DJ tersebut memang sering membuat recording hujung minggu dan di malam hari sebab tiada ramai yang menggunakan studio rakaman untuk membuat rancangan mereka. Jam 2 pagi. Selesailah tugas saya untuk pagi itu. Dan yang mengambil alih tugas saya telah pun sampai. Saya tidak memberitahu DJ tersebut tentang kucing hitam tadi. Ketika saya berjalan menuju ke arah pintu belakang untuk menaiki teksi, saya bertemu dengan DJ veteran tadi yang saya lihat di bilik berita. Nak ke konti lagi ke kak? Nak hantar program? Sejak bila aku ke konti, kata DJ tersebut.
Aku baru saja habis edit program aku ni. Saya terkamam sebentar. Siapakah yang saya nampak tadi di bilik berita? Sampai sahaja di pintu belakang, terdapat beberapa buah teksi yang regular yang sedang menunggu mereka yang kerja malam di Caldecott untuk pulang. Apik teksi yang melihat muka saya yang agak pucat bertanya, "Eh, Gungok, apa pasal lu punya muka balu macam balu nampak hantu itu macam?" "Tak ada apa-apalah, Apik. Gua penat aja." Taksi pun menuju ke Haugang melalui Bradel Road. Apabila taksi sampai di jalan yang berhadapan sekolah menengah Bradel lama, saya dan Apik taksi ternampak seorang perempuan yang berambut panjang, berbaju merah saga, berjalan di tepi jalan. "Wah, apa pasal ini perempuan jalan pagi-pagi sendiri ya, Gumuk?" "Wah, mana tahu, Apik," jawab saya. Kurang dari 50 meter, saya dan Apik taksi ternampak perempuan yang sama sekali lagi. Apik taksi terus memecut taksi beliau dan kurang dari 10 minit, saya pun sudah sampai ke rumah saya. Sepanjang perjalanan, kami berdua hanya berdiam diri sambil memikirkan logik di sebalik perempuan yang kelihatan dua kali dalam jarak yang kurang dari 50 meter tadi. Setelah mengembalikan uang lebihan dari tambang saya, Api itu berkata, "Wah, Gumuk, wah balu ingatlah. Itu tempat Cina ala simpan itu abu ulang mati loh. Banyak suai loh." Api taksi terus memecut taksinya. Mungkin pulang untuk sembahyang hantu.